Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di pagi hari ini, seperti biasa, saya akan membuatkan sebuah tips. Bagaimana cara, jadi pagi hari ini itu tetangga saya, itu yang mobil Corolla masih tertutup itu teman-teman, itu sudah dicoba untuk di starter karena udah seminggu tidak digunakan, itu akhirnya drop dan minta bantuan saya untuk jumper menggunakan mobil saya ini ya, Toyota Avanza. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara menjumper untuk mobil yang akhirnya soak itu ya teman-teman, dengan menggunakan mobil saya ini Toyota Avanza. Baik teman-teman, bagaimana caranya, bagaimana cara menjumper aki mobil yang soak ya, antara kita menggunakan aki yang sehat, aki donornya ini ya, menggunakan aki mobil saya Toyota Avanza, dan itu Toyota Corolla ya teman-teman, yang akinya drop, itu tidak bisa dinyalakan itu mobilnya teman-teman. Oke, langsung saja ini saya akan ini untuk tetangga saya itu baru mengambil kabelnya teman-teman, jadi nanti lihat aja alatnya apa saja yang akan digunakan untuk menjumper aki ya teman-teman. Oke, ini saya akan geser ini mobilnya, saya akan pindah posisi, akan berhadapan-hadapan ya teman-teman, nanti saya coba berhadapan-hadapan, baru kita buka kapnya lalu kita sambungkan dengan menggunakan kabel untuk menjumper. Jadi ini aki donor, itu aki yang akan dijumper ya, yang drop ya teman-teman. Oke teman-teman, simak terus videonya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, di subscribe Tips Otomotif Channel. Oke, lanjut saja kita ke caranya seperti ini teman-teman, simak videonya berikut ini. Nah ini oke teman-teman, ini mobil sudah saya posisikan berhadapan-hadapan, dan ini tetangga saya sudah berusaha untuk menyambungkan dua aki. Ini aki pada mobil saya yang untuk pendonor, yang aki masih sehat ya. Ini menggunakan aki kecil teman-teman, jadi untuk menjumper aki mobil Toyota Corolla tetangga saya ini. Ini tetangga saya berusaha sedang menyambungkan dua kabel ya, kabel minus ke kabel minus dan kabel plus ke kabel plus ya teman-teman, menggunakan kabel seperti ini, dan ternyata untuk posisi seperti ini kabelnya tidak cukup ya teman-teman, kurang panjang. Jadi kita akan menggunakan, kita coba ini mobil saya majukan kembali, saya pepetkan ke depan, apakah kabelnya cukup ya, ini masih kurang teman-teman. Jadi karena kita menggunakan kabel seadanya, jadi panjangnya kurang sedikit. Lalu bagaimana ini untuk dan ini akhirnya teman-teman saya plus ya, pindah, saya geser mobilnya bersampingan ini, berdampingan ya. Nah saya pepetkan berdampingan, bersebelahan, ini sudah bisa kabelnya sudah cukup ya teman-teman, bisa tersambung. Dan karena ini kita menggunakan kabel yang seadanya, kabel yang ada di rumah, dan kebetulan ini ada kabel besar, untuk menjumper ini gunakan kabel yang besar ya teman-teman, yang agar tidak kebakar ya, atau tidak meleleh, agar kuat ya. Nah ini kebetulan menggunakan kabel las ya, jadi panjangnya terbatas, dan di ujungnya itu tidak ada penjepitnya buaya ya, jadi kita harus memegangi untuk tetangga saya yang start. Dan ini tadi saya sudah pegang ya, maaf tidak bisa memvideokan karena saya harus memegang, karena di ujung kabelnya itu tidak ada penjepitnya. Dan ini alhamdulillah akhirnya mobil tetangga saya bisa nyala teman-teman, begitu kita sambungkan start langsung kuat ya teman-teman, padahal tadi tidak kuat untuk starter sama sekali ya teman-teman. Jadi tips buat teman-teman cara menjumper, jadi jangan bingung, jangan, nah ini dia teman-teman kabel yang saya gunakan, yaitu menggunakan kabel las ya, yang penting ukurannya besar teman-teman, usahakan ukuran besar agar kuat ya teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi bagaimana cara menjumper aki mobil yang drop, yaitu Corolla ini yang drop, saya jumper pakai aki mobil saya yang Toyota Avanza ya teman-teman. Baik teman-teman, semoga sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tips Otomotif Channel ya teman-teman. Demikian dulu, sampai di sini dulu, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Tips Otomotif Channel yang lainnya.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.